Meninggal nih. Pingsan. Dari kasus pembunuhan yang terjadi semalam jam 1.30 itu awalnya korban berselisih paham di bawah jalan layan tol. Kemudian tiba-tiba dari salah satu teman yang diajak yang perselisihan pada saat itu berteriak bahwa mati lari dan berteriak juga pencuri, sehingga korban ini menyelamatkan diri lari masuk ke jalan Faisal 12. Spontanitas orang-orang yang ada di bawah jalan layan dan di jalan Faisal 12 itu mengejar pelaku dan ditemukan, didapat dan langsung dimasak. Itu saja. Kembangkan lagi.